Selamat pagi, kita lagi di jalan depan lapas Brebes nih. Kalau di sana alun-alun Brebes, kita mau beli bubur ayam langganan kita, ya. Nok. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nok Edi, Kang. Karena kemarin itu Nok Edi sempat ngomong apa, Kang? Makannya nggak berasa, nggak ada penciumannya juga ya, Kang ya. Tapi alhamdulillah kemarin juga kebetulan Nok itu udah dites swab ya, Kang ya. Dan hasilnya juga negatif. Alhamdulillah kita masih dilindungi sama Allah ya, Kang ya. Kang Andri juga di kantor ya. Jadi iya, ternyata kita memang kecapean aja, Nok. Karena memang musimnya itu loh, Kang. Tahu-tahu nanti panas, tahu-tahu itu hujan. Jadi kita tuh di badan tuh kayak gerges-gerges gitu. Iya. Ditambah lagi batuk. Karena pasti kalau udah ada flu sama demam pasti timbulnya tuh batuk, Kang. Terus mungkin karena konsumsi makan kita kan yang berlemak-lemak, berminyak-minyak. Ya, ini dia ini kayak gini. Ya itu, masih ada batuk sedikit-sedikit. Kalau batuk tuh sembuhnya lama ya, Kang ya. Ada yang bilang ibu-ibu katanya bisa tuh batuk 100 hari. Diobatin apa aja nggak sembuh-sembuh, nanti kalau 1 hari tuh bisa sembuh sendiri. Nok, yang lucu, Nok. Kemarin saya juga sempat minum obat cacing loh, Nok. Iya, katanya kan nanti kan batuk juga. Nah, sembuh-sembuh ada yang ngomong suruh minum obat cacing. Tapi salahnya Kang Bandri itu. Belinya kok Bandri nek obat cacing yang sirup loh, Kang. Jadi kayak cacingnya bukannya dia mati. Mati, cuma ekot gitu doang ya, Kang. Terus, Nok, pagi hari ini kita lagi berburu sarapan pagi, bubur yang sudah sering kita datengin, ya, Nok ya. Di daerah alun-alun Brebes. Ini menurut jadi saya udah berapa kali kita makan di sini ya, Kang ya? Bubur ayam yang menurut saya cukup enak sih ya. Disini. Aduh, kamu nggak bilang sih, kayak saya jangan dikasih kacang, itu dikasih kacang. Tadi kita juga kita nggak punya gigi ya, Kang. Kamu tadi nggak bilang berarti kamu. Pak. Nah, ini sambal satu bentong, Kang. Di sini yang paling enak tuh ini, Kang. Jadi sambalnya ngambil sendiri. Sambalnya juga paling ini capek lagi, mahal banget ya, Kang ya. Sambalnya satu bentong itu, Kang. Disediain segini. No, biar pada lihat no thumbnailnya no. Penampakannya seperti apa buburnya? Kita dekati dulu sini. Biasanya ada empingnya, ini gantinya cakwe, Kang. Hah? Gantinya apa? Cakwe. Buburnya tuh cakwe, cakwe. Penuh banget. Makan no, siap makan no. Biasa. Biar nambah. Terus kasih sambal ya. Gak ada rencana bagi-bagi ke sini no, tapi akhirnya ke sini juga. Sambalnya fresh banget. Di sini tuh memang ramai, terus nggak pernah sepi ya, Kang. Wow, ini kayaknya mantap terus banget, Kang. Kamu itu termasuk yang kelompok diaduk atau tidak diaduk? Diaduk dong, Kang, tuh. Harus diaduk, kalau nggak diaduk kayak nggak kurang nendang gitu, Kang. Betul. Ada sebagian orang kata itu jangan diaduk-aduk kayak gitu, tapi kita memang seralarannya tuh makanya seperti itu, Kang. Diaduk-aduk gitu ya. Biar nyambung. Kerupuknya juga sudah satu mangkok di sini. Wow. Tadi dibanderol berapa ya, Kang? Lupa nanya. Ya, gak nanya ya. Biasanya itu 12.000 ya, Kang ya? Kalau ini nanti mundur dulu aja yang pelatih jadi ini aja. Tuh. Ih. Mantap ya, Kang. Kang. Ada kacang, bawang polong, bawang goreng sama ayam juga ya. Bubur ayam enak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Nok? Lama nggak makan bubur ayam, Nok? Gurinya dapat banget di sini, Kang. Iya. Gurih. Ya Allah. Masa saya mau nungguin kamu makan sampai selesai? Harusnya saya makan, Nok. Makan. Katanya telur puyuh kan. Nah, akhirnya saya ikutan makan juga daripada saya nunggu-nunggu lama nyasi Nok Edi makan, lebih baik saya makan nih. Wah, cakwe. Sambelnya tuh. Tapi saya ngunyahnya nggak boleh banter-banter Nok, karena di sini ada kacangnya. Biasanya kalau saya makan kacang kayak gini langsung masuk ke gigi Nok. Jadi sebelum diaduk saya akan makan yang original dulu seperti apa ya Nok ya. Rasanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buburnya tuh udah terkenal ya, Kang ya. Bubur ayam belakang LP. Depan. Depan LP. Enak juga, Nok. Tanpa
tanpa diaduk, enak rasanya. Sekarang kita aduk ya. Jadi kuahnya tuh bener-bener gurih ya Kang, kental. Betul, terus rasanya tuh khas itu apa, manis atau gimana itu lagi ya? Gurih Kang, itu namanya Kang. Eh? Gurih. Kurang kecap rupanya. Mantap bagi-bagi. Bagi-bagi tuh kita nyabu. Jadi karena rasa bubur ini khas, jadi enak banget ya, Nog ya. Gurihnya dapet, murahnya dapet, banyaknya juga dapet ya. Saya beli yang pakai gerobakan di sana, pakai motoran, rasanya belum kayak gini kan? Sayang ini ada kacangnya, dosen punyanya itu kacangnya. Kita makannya lihat ya. Nanti lupa tadi nggak ngomong kalau nggak dikasih kacang. Kan kita kan youtuber. Aki-aki ini yang gak punya gigi, jadi kalau makan harus hati-hati. Sumpah, porsinya banyak banget. Jadi buat kamu yang mungkin melintas di Pantura, ini letak bubur ayam ini berada di alun-alun sebelah selatannya, no. Betul. Jadi arah yang mau ke Klub Ben ya, no, ya? Kalau dari arah Pantura, mungkin kita belok kiri ya, Kang. Bang Jateng itu ya, kita belok kiri. Lurus. Oh, tadi yang gak doyan makan, kurang semangat makan. Jadi lomoh makannya ya. Tapi ini benar-benar porsi brutal ini, no. Dimakan nggak bisa habis itu kayaknya. Ambil lagi, no. Biar pagi ini berkeringat. Wow. Belum bisa ke jauh-jauh dulu ya Kang ya. Cukup daerah kisaran Brebes aja dulu. Dulu. Nanti kalau kita udah fit, baru kita keliling-keliling lagi. Dan ini ada Pelati. Sate Pelati nih. Tapi Nog aja kayaknya enggak terlalu suka ya. Enggak. Sebenarnya pengen nyoba Pelati, tapi ya udah dari sini tuh dia keluar lagi enggak tahu kenapa. Jadi kayak lembek-lembek kayak gitu loh. Namanya Nog. Gak bisa masuk. Jadi terima kasih yang terus setia bersama channel saya, Nog ya. Ini udah muncul lagi kita berdua. Betul. Menemani semuanya yang katanya kangen ya. Jadi bulan ini kita cuman muncul beberapa kali aja ya Kang ya. Betul. Mohon maaf. Kerupuknya nggak dimakan loh. Ayamnya juga toppingnya banyak kan, Nog ya? Toppingnya banyak banget. Babi-babi. Saya kok heran, Nog. Kok dimakan dari bawah kayak keluar lagi buburnya gitu, Nog. Gak bisa-bisa. Tuh, dari tadi. Goreng lagi, diambil lagi, nanti lu kayak nambah banyak. Wah, tambah rame, Kang. Kayaknya udah selesai.
9. Tapi masih ramai ya, Kang? Paket yang hangat. Keluar keringetnya. Kok saya kekenyangan ya, Kang ya? Saya kemoyok. Bener asli. Kok saya kekenyangan ya? Ini harusnya tadi belinya separuh aja dong. Bener dong. Rame banget kan? Iya, rame banget kan. Wow, itu udah mulai rame. Baru udah jam. Sama rame. Kalau bulan saya rame banget juga. Ini ketutupan kamarnya. Rame juga. Ini. Aja no. Kenapa ya saya nggak bisa? Sumpah kenyang banget. Betul. Bubur ayam porsi brutal mentok kok ya. Dijamin warik. Wong Brebes Tegal, Malang, Slawi. Sing mangan ki pasti warik asli ya. Baru kelang pengin mene-maning Kang. Tiga wenyong. Sing telem kos mana akeh bewar no. Tapi nang kati habis no. Ya kon kan melane telem kos. Aduh. Ada ngisak ngomong, enak sare. Enak. Ada orang gila lewat. Orang gila. Nggak pakai baju, dia ngomong enak. Berarti dia nonton channel kita. Iya kayaknya, dia nggak pakai baju. Badan juga dengkil ya. Tapi dia bisa ngomong ke kita. Enak. Memang enak. Harganya murah banget ya. Jadi yang nggak habis ini sih kacangnya loh. Jadi kuahnya di sini tuh khas ya Kang. Itu dia tuh bener-bener gurih ya. Karena kita udah sering nyobain bubur ayam di mana-mana ya, tapi nggak sekuri di sini Kang. Makanya kalau kita nggak doyan makan tuh kita kepikiran pengen yuk bubur di LP depan LP alun-alun pasti enak. Ah, mantap, udah mulai berkeringat. Kebonan nanti kayak orang gila tadi kan. Brutal, pokoknya brutal. Dan udah apa? Cuacanya juga cocok banget ya Kang, nggak begitu panas, nggak mendung juga, jadi sinir-sinir adem gitu. Wow. Naik mobil tapi kayak punya telinga sendiri, nggak mikir sebelahnya nanti kegudegan, nggak gitu ya. Itu namanya orang ongkrongan. Iya, jadi digas-gas gitu senalpotnya digobok-gobok. Gak apa-apa sih, cuman lihat lingkungan sekeliling kita ya Kang ya, banyak lagi pada makan. Aku kebudegen nanti. Akhirnya gak habis. Ya gak habis kacangnya ini. Kalau dimakan takut nyelip di untu. Ngomong apa sih Kang, takut nyelip di untu tuh takut nyelip di gigi. Karena kita nini-nini aki-aki yang gak punya gigi. Jadi kalau makan harus hati-hati banget. Dan untuk rasa masih tetap terjaga ya. 100. Jadi nilainya masih 100 ini untuk bubur ini. 100. Ya. Untuk porsinya ini banyak banget sumpah. Tapi jadi bapaknya yang ini benar udah kenal kita, tapi tadi kenal kamu enggak dong? Enggak tahu. Emang kamu siapa kok kenal orang? Enggak, maksudnya kan dia pernah kita review. Kita review ya kan. Dan bapak ini juga yang kemarin ngomong kalau tanya kalau di Balapung ada mie ayam enak itu bapak ini. Betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita diberikan kesehatan, bisa makan sarapan pagi no ya. Betul. Yang penting kita selalu jaga kesehatan. Pada ngomong Kang Adri jangan lupa bawa masker. Cucu kita tangan, pakai masker ya. Pakai masker. Kita bawa masker, bawa hand sanitizer. Bawa air buat cuci tangan. Cuma kita kalau mau makan tetap lepas. Lepas, dan kita makannya juga jauh dari
keramaian. Orang-orang keramaian itu di sana itu jauh. Kita makanya jauh ya. Berdua di sini nyempel. Pokoknya tetap sehat. Tetap ikutin perjalanan kita di semangat. Channel YouTube Kang Sandi, iya, ya kan. Betul. Dan jangan bosan-bosan nonton channel kita ya Kang ya. Barangkali yang tahu rekomendasi makanan ya Kang ya. Ada warung-warung baru apa gitu. Bisa komentar ya Kang ya. Betul. Biar kita nanti datangin. Gimana Kang? Pamit dulu Kang. Pokoknya porsinya brutal ya, Nok ya. Bikin perut itu kayak apa ya? Penuh gitu loh ya. Penuh kan kenyang Kang. Oke. Tapi ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Andri bersama Noket dan Kang Andri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyang. Berkumpul di pangan. Kerupuk kau dipangan.